Jadi dengan adanya pasaran yang luas dengan peluang perniagaan seperti perniagaan fashion ini memudahkan juga memberi manfaat kepada usahawan muda kita untuk menjana pendapatan. Jadi dari segi jangka panjang ini juga yang kita ingin, dari segi kemakmuran ekonomi itu yang kita inginkan. Banyak juga dalam rancangan-rancangan kerajaan sebelum ini yang melibatkan dasar lautan, strategi lautan biru, strategi yang NBOS tu. Jadi untuk hari NBOS ini, satu acara yang akan berlangsung tidak lama lagi, apa relevannya dengan rakyat Malaysia dan apa relevannya dengan jangka panjang dan bagaimana ia memberi manfaat? Kita ingin bercerita tentang hari terbuka NBOS bersama anda pagi ini. Ya, kita ada pengarah unit strategi nasional pada Kementerian Kewangan Malaysia, Dr. Aminuddin Hashim, pagi ini bersama dengan kita untuk hari terbuka NBOS. Ya, 14 hingga 16. 14 hingga 20 hari bulan. Ogos. Sebenarnya untuk minggu international NBOS nanti, dia ada satu minggu. Kita ada beberapa program lah. Pertama, kita akan ada awareness apa itu NBOS. Kita ada fun and ride. Kita bekerjasama dengan Maksa. So, kita adakan lagi lah sekitar Putrajaya. So, hari kedua, program keduanya, 14 hingga 20 hari bulan, kita ada hari terbuka NBOS yang macam mana disebutkan tadilah. Tujuannya adalah untuk memaklumkan kepada rakyat dan juga ada peserta-peserta daripada antarabangsa. Kita banyak minta permintaan selama ini bahawa daripada delegasi antarabangsa, mereka nak belajar lebih banyak mengenai NBOS. Oleh yang demikian, apa katanya kita buat satu program ni supaya mereka sendiri dapat dapat melihat secara nyata lah dalam daripada 14 hingga 20 hari bulan di PICC. Kemudian 16 dan 17 kita ada international conference, persidangan antarabangsa. Kali ini kita berbincang mengenai secara teorinya dan juga apa yang kita dah laksana dan impaknya kepada rakyat daripada dua hari tersebut. Diikuti pula lawatan. Ini kata lawatan, kita akan pergi ke UTC Kuala Lumpur, kita akan pergi ke CRP, Community Rehabilitation Program di Gemas, kita akan melawat RM4U. Orang tak tahu RM4U tu produk NBOS. So kita akan tengok apakah kepentingan IM4U kepada golongan belia dan akhirnya kita akan melawat ke Magic. Saya berjaya. So kita akan melihatlah apa telah NBOS hasilkan melalui ejen-ejen ini tersebut. Dan akhirnya kita akan tutup dengan KAPAM, Commonwealth Administration Association for Pengurusan dan Management lah. So basically dalam satu minggu yang penuh padat itu, kita akan mempamerkan kehebatan Malaysia dalam program pertama NBOS dan juga inovasi dan kreativiti dalam pengurusan dan pentadbiran awam. Selain daripada 1M4U, banyak lagi program yang kalau kita kenal itu Pusat Transformasi Bandar, UTC, Pusat Transformasi Luar Bandar, RTC, itu semua bawah NBOS lah. UTC contohnya, setiap kali kita ada program lawatan daripada antarabangsa, mereka kata, kita nak tahu macam mana, how you do it ni kan? So kita dah tunjukkan pada mereka dan mereka nak tahu lebih banyak. That's why kita adakan conference bersama-sama dengan hari terbuka ni. UTC contohnya, sejak penubuhannya 2012, kita telah menerima kunjungan customer kita 36 juta orang yang berurusan di UTC. Yang berurusan di UTC. Di kaunter, bukan keluar masuk, keluar masuk di kaunter. Maksudnya lebih daripada penduduk Malaysia. Tahun ini saja kita telah memberi perkhidmatan kepada 68 juta orang. Tahun ini saja. So 36 juta itu merupakan satu nombor yang kita banggakan. Sebab kita tahu dalam satu lawatan saja kita boleh menyelesaikan berpuluh-puluh masalah kita daripada nak daftarkan anak, nak menubuhkan syarikat, pusat nak senti, tutup syarikat dan sebagainya. Renew lesen, pasport, last minute kan. Gym pun ada. Ada pusat belia. Salah satu komponen yang amat penting di UTC ialah pusat belia. Mana-mana UTC mesti ada pusat belia yang diselenggarakan oleh KBS lah, Kementerian Belia dan Sukan. Kita ada gym, kita ada futsal, di Pahang contohnya ada indoor archery dan pelbagai. Itu salah satu saja daripada NBOS. Kita banyak lagi lah IM4U. Bagaimana IM4U menggalakkan volunteerism di kalangan anak-anak muda. Mereka sekarang ada 2 juta followers, 2 juta ahli yang mendaftar. So benda macam ni lah kita nak pamerkan kepada antarabangsa. Doktor, maknanya NBOS ni lebih dekat dengan jiwa rakyat Malaysia daripada mereka tahu sebenarnya. Betul. Secara tidak sedar, ini memang sudah sebati dengan operasi kehidupan kita. Apabila ia diperkenalkan 2009 dahulu dan kita cuba merancangkanlah program-program yang sesuai, kita nak bahawa yang people economy itu dapat dirasai. Kita nak jadi negara sebuah negara yang maju.
Tetapi pada masa sama juga kita akan melihat perkara-perkara penting. Contohnya isu B40, urban poor, isu ibu tunggal, isu wanita, isu kanak-kanak yang gelandangan. Semua ada di dalam NBOS. Kalau datang kita akan tengok semua spektrum dari daripada sekecil-kecilnya gelandangan tu, kita ada program khas untuk mereka. Cuma mereka akan memberi perkhidmatan sebagai agensi, tidak kepada platform NBOS tadi. Kita banyak agents lah, sebab salah satu kekuatan NBOS ni ialah kita membuat kerjasama merentas padan. Kementerian ada, NGO ada, swasta pun ada. Sebab inilah kepentingan dan corporate. Yes, CSR-nya, CER-nya, corporate entrepreneurship responsibility, semua ada. So kalau kita nak melihat apakah perkara yang kita tak tahu, contohnya khusus-khusus khas untuk wanita, kita ada persatuan wanita Perwani. Mereka pun ada program yang macam-macam dekat kampung tu, anak-anak muda yang kan yang habis sekolah tak tahu apa nak buat. Kita ada khas-khas program macam itu jelah. Perdana Menteri juga dalam banyak ucapan beliau, ya, apa juga perasmian sekalipun, selalu mengaitkan kepentingan relevan NBOS ini dalam kehidupan seharian. Penglibatan PM juga untuk sambutan Hari NBOS ni bagaimana? Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan melancarkan beberapa program lah. Kita tak boleh cakap kat sini, itu surprise tu. Tetapi dia akan merasmikan NBOS Day dan juga International Conference nanti. Sebab International Conference tu akan melibatkan ramai pemimpin-pemimpin pada luar. Contohnya Perdana Menteri Thailand, Timbalan Perdana Menteri Singapura. Setakat ni yang telah kita menerima persetujuan untuk melawat 15 orang Ketua Menteri. Ketua negara. Timbalan dan menteri ni ada menteri-menteri kita lebih dalam saya rasa dalam 20-25 orang lah. So memang hebat, sebab mereka telah mendengar selama ini. Kita banyak buat presentation di luar kan. Inilah masanya kita nak beritahu kepada Ketua Negara bahawa this apa platform NBOS ni works for Malaysia. So why not you try that. So kita nak tunjukkan bahawa, sebab apabila kita melaksanakan program NBOS ni, ada empat benda yang kita selalu ingat. Pertamanya, impaknya kepada rakyat. Itu yang penting. Selalu orang cakap tangible, benda-benda yang boleh diukur. Tapi kita nak tengok bagaimana NBOS ni kita melalui benda-benda yang tidak diukur. Macam tadilah UTC, 33 bulan 6 juta. Lagi ramai daripada penduduk Malaysia. Dari segi nombor tu lagi ramai. Rakyat yang mendapat tu. Kemudian nombor dua ialah hendaklah lebih rendah daripada kos secara konvensional. So kita menggunakan teori-teori inovasi, brainstorming, macam mana hendak melaksanakannya, merentas awalan, jadi kita boleh merendahkan lagi kos tadi. Ketiganya, Pantas. Wah, sudah apalah. Betul, saya buat IC baru 40 minit siap dah. Betul, itu satu. Kemudian, kita melaksanakan UTC ini, ia tidak mengambil masa dalam berbulan-bulan. Biasa satu projek tu 2 tahun, 2 tahun setengah. Tapi ini 5 bulan. Efficient. 2 bulan sudah siap. UTC KL, 5 minggu saja. UTC Kuala Lumpur, Melaka, 5 minggu saja. So, kita tak nak orang dengar tapi tak nampak result dia. Ini baru diumumkan 2 bulan lepas tu dah ada depan mata. Dan bersedia untuk memberi perkhidmatan kepada rakyat. Dan akhirnya sustainable lah. Mampan. Kita tak mau membuat sesuatu yang gajah putih. Tidak mau membuat sesuatu yang orang kata tak relevan dalam hidup mereka. That's why yang benda empat ni, apabila kita melaksanakan program NBOS tu, kita mesti pastikan ia adalah elemen ataupun ingredient utama lah. Ini yang kita nak tunjukkan kepada kepada rakyat Malaysia lah. Dan yang bangganya National Blue Ocean Strategy. Sekarang bukan national dah, bukan peringkat kebangsaan, dah pergi international. Saya daripada negara-negara serantau disebut tadi, Thailand, Singapura. Negara-negara mana yang mungkin di luar rantau Asia Pasifik ini yang berminat nak klonkan NBOS ni ke negara dia? Kita mendapat banyak interest daripada negara-negara membangun kebanyakannya. Afrika, Indonesia, India. Kita ada juga daripada agensi-agensi antarabangsa, World Bank, OECD. Itu semua nak tahu macam mana kita melaksanakan dan apa yang penting di belakangnya. Tapi sebab apabila kita melaksanakan program ini, again macam saya cakap tadi, ia merentas padan dan dia ada engagement itu. Yang penting engagement. Kebanyakan program ini bottom up. Kalau kita nak melaksanakan RTC contohnya, ataupun mini RTC atau program-program di Akar Umbi, idea daripada JKK adalah benda penting.
yang daripada kedua kampungnya, daripada rakyat itu. Sebab itu yang akhirnya, sebab bila mereka beri idea, dia kata, oh, eh, idea saya dilaksanakan lah. Mesti seronok. Mereka seronok, kita pun seronok. Memudahkan kerja kita. Sebab mereka yang tahu apa jadi di lapangan. Betul. Mereka hanya mereka boleh tahu, boleh kongsi apa yang mereka nak. Jadi kita tak payahlah buat polisi yang syok sendiri. Untuk acara yang akan melibatkan orang ramai, apa antara acara yang mereka boleh ikuti sepanjang sambutan Hari Enbos? Selain daripada kita ada kios-kios yang untuk mempamerkan daripada segi apa orang cakap tadi, transformasi masyarakatnya, pengurusan awamnya, kita ada kluster-kluster tertentu. Kita akan tunjukkanlah apa yang telah disandakan. Kita ada juga aktiviti-aktiviti. Contohnya, kita akan bawa beberapa aktiviti pertandingan yang kita laksanakan, National Code Championship, yang apa, ada adik sekolah coding, dia buat coding. So kita ada, sebenarnya tu buat Enbos juga. Kan, kita akan buat itu, kita ada aktiviti-aktiviti yang mana Bomba akan mempamerkan, sebab salah satu agensi yang terlibat secara langsung ialah Bomba. Contohnya, apabila sesuatu rumah terbakar dan kebetulan rumah itu adalah rakyat miskin, kita dah boleh beranggaplah bahawa mereka tidak akan dapat membangunkan rumah mereka semula. Pasukan Bomba lah yang membinakan rumah untuk mereka dengan kos yang amat-amat rendah. Jadi kita akan bawa mereka, kita akan tunjuk. Kemudian kita akan buat showcase-showcase lah orang yang telah mendapat benefit. Dia akan macam testimoni lah. Saya mendapat manfaat daripada sini. Kita akan buat program-program One Mat Bootcamp, One Malaysia Entrepreneurship. Kita tahun ini kita beri mandat 5,000 orang untuk dilatihkan di bawah program ini. So kita akan ada One Mat Bootcamp di situ. Dan banyak lagi lah acara-acara sampingan ada larian dan kayuhan Enbos. Itu untuk awareness lah. Saya dimaklumkan sudah hampir 2,000 orang register. Oh, ramai tu. Semua aktiviti ini akan berpusat di Putrajaya. Di Putrajaya, di PICC. Jadi untuk dari segi persiapan saat akhir, apa lagi yang akan diperhalusi cuma, sebelum? Kita terharulah mendapat minat yang ramai lah. Sebab ramai dah tanya. Kalau nak tahu, kita boleh melawat www.icboss.com.my ataupun pergilah ke website Enbos, www.enbos.gov.my. Banyak information di situlah. So dalam saat akhir ni, kita cuma nak mendapatkan satu, kita cuma mendapatkan speaker yang hebat untuk persidangan, dan juga kita sedang melahirkan beberapa dokumen lah untuk kita serahkan, kita tunjukkan kepada rakyat, termasuklah report card kami. Report card, itu yang penting, itu kita pencapaian kita tadi. Itu pencapaian yang sudah ada UTC, semua kita dah tahu, dah terbukti pun. Untuk yang akan datang, apa lagi yang dirancang di bawah Enbos? Kami di Kementerian Kewangan ada satu unit namanya National Strategy Unit, NSU. Kita welcome idea-idea baru. So macam saya cakap tadi, kebanyakan idea yang kita dapat adalah idea daripada rakyat. Dan so, ikut keperluan. Dan untuk keperluan. Jadi daripada idea itu, kita akan rencanakan, okay, mungkin ada 8 kementerian yang terlibat. Kan? Kalau kementerian itu buat sendiri, mengah agaknya. So why not kita terlibatkan mereka semua, kita kumpulkan sebagai satu kumpulan dan kita laksanakan. Oleh demikian, salah satu kepentingan yang Enbos Open Day ini adalah sebagai platform untuk kita mendapat idea-idea baru. Datanglah dengan idea baru. Kita pun ada program yang mana kita cuba dapat cungkilkan bakat baru, idea baru-baru, dan kita laksanakan untuk masa hadapan. Mungkin orang kata UTC saja nampak. Kita mungkin ada benda lain. Kan? Ada benda lain yang boleh kita kongsikan, kita laksanakan untuk rakyat-rakyat Malaysia lah. Tak ada nak rancang nak buat roadshow ke negeri-negeri lain, kerana bukan semua boleh pergi. Betul-betul. Memang ada. Tapi untuk selepas ini, kita akan gunakan UTC dan RTC sebagai gerbang information untuk Enbos tadi. Kalau kita pergi ke UTC, apa yang sedang kita rencanakan dengan Kementerian Penerangan adalah untuk membangunkan satu macam satu kios ataupun satu ruang khas untuk memaklumkan program-program Enbos ni. Counter informasi. Counter information untuk Enbos. Dan kita pun telah melatih beberapa orang untuk jadi spokesperson lah. Jadi kalau mereka kena UTC kan, ada orang yang tolong terangkan. Jadi ada satu sumber rujukan yang penting. Dan apapun, kita doakan yang terbaik dan juga selamat berjaya untuk penganjuran Hari Enbos. Terima kasih, Doktor.